우리 소방차 무한자. Halo, halo, terima kasih sudah telah berkunjung di channel saya. Dan untuk menonton channel ini sebelum lanjut, nonton bagi Anda yang belum, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Oke, okay, bye bye. Tuhan tolong. Saya waktu seminari punya pengalaman doa juga. Seminari pelajarannya paling sulit. Kami kan tatal kelas 0, 1, 2, 3. Dan kalau tidak naik harus keluar. Dia boleh mengulang. Dan saya sudah kesini jadi pastor. Dan pelajaran kelas 0 yang paling sulit adalah bahasa Latin. Karena bahasa saya mencintai kamu, kau mencintai kamu, dia mencintai kamu. Kalau saya mencintai kamu, kami kami. Saya melewati pang-pang-pang sampai rektor memanggil saya, Eko, kamu mulainya jelek terus keluar. Woi, saya sedih, saya takut. Malam hari saya berdoa di dua mari. Saya sejak kecil berdiri pada pendapat ini. Karena saya diajari oleh ibu, nah kalau kamu sakit berdoa dengan perantaran Bunda Maria, saya sembuh. Kalau kamu punya masalah berdoa kepada Bunda Maria ya. Apalagi saya jauh meninggalnya dengan mama dan saya sangat sayang dengan mama. Maka doa rosario saya senang. Karena saya mau dikeluarkan dari seminar, saya mengadu kepada Bunda Maria. Bunda Maria tolongnya. Nilai langit saya jelek, tolongi supaya bagus. Besok pulangnya saya rusak. Sampai jam, hampir jam setengah satu, saya lupa rusak. Sampai pamon pulang balik terus. Lihatnya, saya selesai, saya tidur. Besoknya pulang lagi. Tuhan mendengarkan doa saya. Nilai latin saya 4. Jadi teman-teman ingat, jangan pernah minta Tuhan tolong saya gak bisa matematika. Yesus tidak belajar matematika. Jadi kita yang harus berusaha, Tuhan menolong. Jangan sampai kita diam saja, baru kita minta tolong, Tuhan tolongin. Kamu diam-diam saja, Tuhan tolong, kita liatin, kurang aja. Jadi memang doa itu perlu, dan gereja Katolik itu adalah gereja yang membanggakan. Kamu teman-teman, kamu dibaptis di sini di Paroki Santa Maria, hati tak berdiri.
Ya. Santa Maria ini tak bernoda. Kamu besok berapa tahun lagi pindah misalnya ke Afrika, di daerah mana kamu bertugas, minta surat baptis. Di sini masih ada surat baptis. Hebat. Catatannya jelas. Pernah ditahu ada di sini semua. Jadi jangan begitu punya aturan satu, kamu kawin sekali, titik. Dan jadi jangan begitu punya aturan setiap pastor tidak boleh menikah. Dan saya betul, harus pastor tidak boleh menikah. Saya setuju. Bayangkan kalau pastor menikah pas ekaristi, dia punya istri dan punya anak. Ekaristi sudah serius pada saat pulas doa. Inilah tubuh guru yang bisa. Tiba-tiba ada anak, Pak, tapi ini mau. Kenapa gak repot dengan si otong ini? Jadi, saya selalu sedih, kalau ada anak Katolik yang tidak bangga dengan gereja. Gereja Katolik itu kaya. Bukan kaya maksudnya banyak uang, kaya tradisinya. Kita punya Santo Santa Maria, kita punya Bunda Maria, kita punya hukum yang jelas. Maka kalau ada anak-anak muda yang tidak agama, gara-gara perkawinan, gara-gara tertarik dengan agama lain, aneh. Berarti dia kurang tahu tentang gereja Katolik. Saya ingin melihatkan, anak muda itu punya kebingungan. Bingung tentang makna hidup. Tidak tahu mau jadi apa dan mau ngapain. Saya tanya, kalau anak saya ini pada sudah jelas. Kalau besar mau jadi apa? Benar loh. Kalian di itu. Sekarang lebih tahu ya, apakah sudah tahu mau jadi apa kalau besar? Ada yang mungkin tahu, saya mau jadi dokter, saya mau jadi mungkin ada, tapi ada yang tidak tahu. Sudah dulu siapa ini? Ya, kamu dulu. Jadi istri ketiga, istri keempat. Teman-teman, lihat. Dalam kehidupan, saya harus tahu nih, bahwa saya harus punya tujuan. Kalau orang punya tujuan, maka langkahnya jelas. Saya tahu, saya sering nanti. Saya sejak kecil, waktu SD kan, TK kan selalu, ayo! Saya mau jadi pilot. Wow. Teman perempuan. Saya mau jadi dokter. Lalu saya datang. Saya mau jadi pas. Lalu guru berkata, Eko, sekali lagi yang saya datang. Saya kecil menjadi pastor itu aneh. Lihat di sini, waktu saya mengatakan jadi pastor, semua teman-teman saya berkata, tidak boleh pacaran. Padahal waktu SMP, saya sekolah dulu, dan tadi dengan teman sebelah saya. Tapi saya tidak berani karena SMP kan laki perempuan dulunya. Maka karena saya menjadi pastor, saya selalu mikir di sebelah sini begini. Lalu saya langsung ngomong, ini daerah
lalu waktu Kartini, hari Kartini kan ada pertanyaan, laki-laki masak betul atau tidak? Kadang-kadang masak di tempat saya ada pertanyaan memasang dasi perempuan kepada laki-laki dan laki-lakinya selalu sayang. Kenapa? Karena saya selalu masuk dan yang memasang dasinya selalu wanita yang saya kawal. Waktu frater, setelah saya jatuh cinta, saya jatuh cintanya waktu frater. Saya sering pada anak-anak seminar dengan terpaksa. Supaya tahu jatuh cinta itu boleh, supaya kita punya hati. Kalau orang sedang jatuh cinta, dalam pondok ya, saya terima. Oh, nih, siapa? Tidak tahu. Halo, kalau dia datang ke biara, saya senang sekali. Kita duduk mojok, ngomongnya pun tidak keras-keras pelan, seperti bisikan dari surga. Akhirnya sampai satu tahun, saya tidak ketahuan. Mau masuk tahun kedua, pastor Pamong tahu. Memang Pamong ini matanya lebih hebat dari mata Tuhan Allah. Saya dipanggil dan Pamong yang galak sekali. Langsung dia berkata, kamu jatuh cinta ya? Ya. Bohong. Kamu sering ketemu dengan perempuan yang sama? Ya. Saya beriman, aku sayang kepada dia. Iya. Putuskan. Keluar dengan dia atau menjadi pastor berhenti. Saya menimbang-nimbang. Saya membayangkan kalau hidup berdua dengan dia. Bahagia banget. Tiba-tiba saya menjadi pembayangan menjadi pastor. Wah, ini pilihan yang saya dapatkan sejak kecil. Saya mau ini. Akhirnya saya berkata, sudah selesai. Saya panggil pacar saya. Saya telepon ke biaranya. Dia datang. Lalu saya ngomong, kita mudahan. Dia menangis. Setelah itu dia pergi, masih menangis, dia pergi, baru saya menangis. Masih balik semua orang juga karena mau menangis. Jadi teman-teman, apa yang saya mau katakan? Kalau saya punya tujuan yang jelas mau jadi pastor, langkahnya pasti. Dan yang kedua, dan yang kedua,